Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat malam ya. Nah, ini bertemu lagi dengan Lontong dan juga dengan Rayong ya. Oke, Yong. Melek ra melek melek. Polisi batal. Siap-siap dibatal. Melek, oh. Oke. Dan itu juga ada Reza ya. Nah, guys, sam-same guys. Itu lagi buka terpal. Tadi sudah dimuat sebagian dan ini mau dinaikkan lagi nih beberapa barang-barangnya ya. Nah ini, jadi itu biar dibuka dulu. Nanti habis ini akan dinaikkan. Nah ini barang-barangnya masih banyak ini. Oke, full charter ya kali ini. Wah, berisik sekali itu pemirsa. Ini sebentar lagi saya akan kungfu ya. Sebentar lagi saya akan kungfu ini pemirsa. Ini sebentar lagi saya akan kungfu, oke? Nah, ini sebentar lagi saya akan kungfu. Nyong, disoteng rat. Tong. Masa nyong harus disoteng? Nah, ini saya sudah persiapan ya. Ini sudah persiapan. Sebentar lagi akan kungfu naik ke atas biasa. Demikian pernyataan. Supiri, lo ngopi? Sudah ngopi. Sudah aku di gerung. Si Weng ora pirli, si Weng nyoting.
Oke, pemirsa, ini sudah selesai ya. Proses muatnya ini tinggal proses tali menali. Wah, ini tinggal proses tali menali ini, pemirsa. Oke. Udah anu, set. Wis, sip. Ah, ini sedang proses tali menali. Mantap. Apa? Hah? Nah, apa nih urut-urut? Oh. Begitu tatananane ora mung nek iki ya. Ngene wis alumni ora karuan. Pokoknya terlalu sos kayak melenyok. Kayak melenyok terlalu sos. Oke. Melenyok kayak supir. Udah tira nanti. Udah nyong. Lah udah nak kayak gini nana? Bener kayak ini. Tapi toh, bos tuh kan online kan lu, nak online pak saja nawe. Mau nanti tinggal masang saya. Dia sering taruh tak spot letter lah. Mau nanti mending tinggal masang. Hah? Ucap doang dua. Eh beri saja sak motor ni. Orang pelaku malang ku, bener ni. Copot gue gitu loh. Copot lu tarik baik. Kita ngapel, kalau cadangan. Cadangan apa? Mereka nabrak maning, gue cadangan dong ngawe ngarang. Sok kau maning. Didol lu nak nganu. Sing foto. Ya sudah diurut-urut orang karuan kayak maring Sumatera ya. Sambil nunggu surat jalannya selesai ya, ditulis sambil ngobrol-ngobrol dulu bersama dengan Mas Sam Reza dan dewek. Ya arah karo dongeng-dongeng karo dongeng-dongeng kira Mas Reza halo. Aduh, asli dari mana Mas? Asli ini Reban Mas. Reban Gono. Sudah berapa lama berkecimpung di dunia transportasi truk angkutan darat? Terus terang dari jauh Mas. Awalnya kerja dari Pak Dewi. Terus dalam. Alhamdulillah terus rezeki ini Mas. Sebelum di truk di mana Mas? Di Lesing Mas, Bombinen. Wah malah anak Lesing. Wah oke begini berarti deh. Arep utang kendaraan ini seperti cara-cara le yo. Aku tukang nari. Layu mulane kuwi wah cocok sekali. Iki prene siji prene siji prene bar. Men. Wis asik. Lis ora prene men adil gak wong loro gak geduran tetep wawancara berdua ini ya. Nyong ora katon ora apa-apa iki. Nyong kan karemanen. Ana jigo ngene. Nah nyong kameramen iki, kameramen. Kem. Nah iki nyong sebagian tanya-tanya. Soale kan ana nganu niki. Kira-kira untuk yang satunya namanya Mas siapa? Siweng. Aslinya dari mana? Reban juga. Ini dua-duanya ini Reban Selatan semua ya. Ini Reban atau Reban Nesia ini ya dua-duanya. Untuk yang satunya Mas Siweng sudah berapa lama di dunia truk? Baru kemarin. Ya kemarin ke kapan? Ya sekitar 5-6 tahun. 5-6 tahun yang lalu. Ini lintas Sumatera loh ya. Ini jangan sembarangan ya pemirsa ya. Ini lintas Sumatera ini. Ini Sumatera terus Malaysia, Vietnam, Thailand ini semuanya ya. Ini sedikit ngobrol-ngobrol tentang keluh kesah di jalan gimana Mas ini? Keluh kesah ongkosan Mas sekarang Mas. Ongkosan sekarang. Ada apa dengan ongkosan? Sayur remo. Oh. Boten kira-kira. Lah tapi kalau itu gimana itu? Itu istimewa. Istimewa. Wah, lah kayak dhuwur ke. Oh, bongkar mumbah. Iya ya. Itu ada kudune iki semana muatane paling ora iki wolung tur jane kuwi rugi kuwi ekspedisi kuwi. Tapi yang super seneng Mas.
Oh, amin amin amin. Sing tak luru, sing tak karepaken. Sing tak karepaken, sing tak karepaken kaya ngono kuwi. Heeh, sing tak karepaken. Heh, kene jigong set. Kondek kene, weng. Ki mrene. Heh. Kuwi kepri gak arep diwawancara, Kak? Ya, bulan iki mrene ngene. Heh, kuwi ra unake lemute. Ngene iki mrene, Kak. Ngene. Mas Reza, perjalanan paling jauh kemana? Paling jauh Sumbawa, Mas. Ke Sumbawa. Ke Sumatera sudah pernah apa belum? Paling Tasik Teng Metro. Metro, oh, Metro Lampung ya. Nah, itu udah paling jauh itu. Perjalanan berangkat truk paling lama, Mas, berapa hari? Enggak pulang lo ya, misalnya truk-truk ngetan ngulun. Jangka waktu nih. Heeh. 10 hari itu dapat berapa rate itu? 10 hari rate per minggu. Per minggu. Oh, kirain saya langsung timur, enggak pulang langsung barat, dari barat langsung enggak pulang. Paling jarak Semarang Jakarta wis. Oh, tetap pulang dulu berarti. Oh. Sinar Jaya. Wah, oke. Okay. Tapi ini kan baru sekan Den Sapar sih ini. Malah kepenak. Represi. Oh, sekalian represi begitu ceritanya. Oke. Okay. Pernah enggak nginep lama selama nyopir truk ini, Mas Reza? Pernah. Berapa hari itu? Teng Jember itu, Mas. Maaf, berapa hari? 5 hari. Oh. Pas buatan musim, itu 5 hari. Itu paling lama. Untuk berangkat selama bulan ini, itu kira-kira yang kemarin-kemarin paling enak itu trip kemana, Mas? Paling enak kalau bulan ini ya ke Den Sapar, Mas. Ke Den Sapar. Kalau trip kesukaannya kemana? Tergantung ongkosan. Oh, berarti nggak ada patokan. Kalau trip ongkosan Den Sapar tapi tripnya Semarang itu nikmat sekali ya. Nikmat sekali. Oke. Okay. Berarti semua trip itu nikmat. Dan yang akan paling nikmat itu tergantung dari ongkosannya. Wah, mantap ini yang saya suka ini. I like ini ya. Mantap sekali ini. Itu yang paling saya suka itu. Pernah ngopi ketemu bakul kopi yang cantik atau mungkin bodinya semplohe atau belum? Pasti ini pernah, Mas. Pasti ini. Digoda atau malah menggoda ini sampean? Menggoda. Soalnya asli ini pun. Wah, mantap ini ya. Ini beres sekali ini ya. Wow, ini mantap. Ini yang saya suka ini, seperti ini. Ini yang saya suka ini. Yang paling pernah bawa muatan cabai enggak sebelumnya? Pernah. Itu trip dari mana ke mana? Dari Banyuwangi, Jakarta. Banyuwangi, Jakarta. Jember, Jakarta. Paling itu tok sih, Mas, itu paling. Cuma itu aja ya. Oh. Oke. Masuk gitu. Oke, okay. Ini sangat jujur banget ini ya. Ini yang saya suka ini, gak pakai acara nutup-nutupin ini. Sudah berapa lama mengendarai truk yang ini, Mas? Nah, ini direksi, Mas, setahun setengah. Sebelumnya ikut-ikut paling. Oh, ikut-ikut berarti sebelumnya ikut-ikut, setelah itu langsung batang truk ini berarti. Sudah satu tahun setengah berarti ya. Wah, mantap sekali. Ini kalau ini sangat cocok sekali ini. Paling enggak senang itu posisinya kalau nginep di mana, Mas? Jakarta. Kenapa? Positif, Mas, nyamuk. Nyamuk. Oh, berarti kalau misalnya nginep di Jakarta tapi enggak terkena nyamuk gimana? Kira-kira. Wah, oke, Mas, mantap ya. Untuk Mas Reza, terima kasih. Sudah mau buat di Pulau sampai di sini. Amin. Pokoknya terima kasih kerjasamanya. Hati-hati di jalan. Siap. Semoga selamat sampai tujuan ya. Siap. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi, oke? Siap. Terima kasih, Mas. Oke. Ya. Terus.